Cara buat absen online dari desktop atau Android. Bisa langsung share ke mahasiswa loh. Langsung buka Google Chrome kamu, kemudian search aja Science Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Nah, setelah ketemu, langsung klik aja yang paling atas. Sistem informasi mahasiswa Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Nah, silahkan masukin username dan passwordnya. Nah, ketika di beranda, langsung aja klik titik 3 di sebelah kiri atas. Lanjut setelah itu klik menu jadwal. Nah, klik menu jadwal. Silahkan cek jadwal masing-masing di hari apa. Misalnya kita contohkan tuh di hari Selasa. Ada mata kuliah pengantar komunikasi. Kemudian langsung klik aja absen kelas. Kemudian klik menu tambah pertemuan. Maka akan muncul hal-hal yang harus kita isi. Misalnya pertemuan pertama, terus topiknya misalnya di sini saya tulis kontrak kuliah gitu. Misalnya topik pertama. Kemudian subtopiknya pengantar ilmu komunikasi gizi. Nah, saya tulis pengantar dasar komunikasi gizi. Kemudian tipe kelasnya offline, kemudian ruangannya kita klik ruangan apa, kemudian kelas aktif, kemudian klik save. Nah, ini bagian paling pentingnya untuk nge-share barcode, klik absen online, nah akan muncul barcode seperti ini. Nah, kalau mau cek peserta kelas kuliah atau mau kita yang absenkan sebagai dosen, tinggal kita klik aja peserta kelas kuliah. Nah, kalau di menu ini mahasiswa bisa kita absen sih satu persatu. Kita buat hadir atau tidak hadir atau izin atau apa gitu misalnya keterangannya. Kemudian kalau misalnya di deskripsi kelas, di menu deskripsi kelas itu kita bisa menemukan barcode. Barcode ini yang kita bakal share ke mahasiswa. Langsung kita screenshot, kemudian langsung di-share ke WhatsApp group. Misalnya kita temukan barcode-nya, kemudian langsung kita share tuh ke misalnya grup kelas. Nah, lanjut kirim. Mahasiswanya bisa absen satu persatu langsung secara mandiri. Nih, kita klik, kita cek ya di grup kelas komunikasi gizi. Nah, sudah langsung ya ada absennya dan bisa langsung absen. Nah, kalau dosennya yang pakai desktop itu kan sudah terhubung langsung ke Infocus tuh kalau menggunakan desktop. Jadi bisa langsung mahasiswanya nge-scan aplikasi absen online-nya. Sekian dulu update absen online Universitas Pahlawan. Jangan lupa log out dari science-nya masing-masing. Dan terima kasih telah menonton tutorial dari kami. Thank you. Assalamualaikum.